apaan tuh? Hey, aku isi lirik ini auto angguk kepala. Ayo mari join sini bikin jadi di sini. Jangan pakai ragu-ragu kalau mau coba dulu. Ayo jangan malu-malu sound ini pasti jangan nyokap kan tujuh. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan dirinya dengan pakaian yang ia gunakan. Tapi terkadang beberapa orang tidak bisa mengekspresikannya dengan benar. Dan ini adalah Salsabila. Dia biasa dipanggil Aca, Wibu, atau bahkan orang aneh. Alasan dirinya dipanggil seperti itu adalah karena ia kurang memiliki rasa percaya diri. Dia selalu memperhatikan orang lain yang mudah bergaul, saling mengobrol satu sama lain dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ia selalu mencoba untuk menjadi seperti itu, namun pada akhirnya ia gagal karena mereka semua berpikir jika tampilan Aca ini aneh. Di saat dirinya akan menyerah, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Di sana orang itu memberitahu agar Aca membeli pakaian yang sesuai untuk bisa mengekspresikan diri sepenuhnya. Aca mulai mencoba saran tersebut dan di sana ia langsung mencoba beberapa pakaian yang telah ia beli dari rekomendasi temannya. Ketika memakainya, ia menjadi lebih percaya diri dan ia lebih mudah bergaul dengan orang lain. Dia merasa senang karena sekarang dirinya sudah memiliki banyak teman yang bisa bersama-sama. Di sana ia juga berterima kasih pada Sandang Cuan karena berkat toko tersebut ia bisa menggunakan pakaian yang cocok untuk mengekspresikan dirinya. Pada akhirnya ia pun bisa bersama dengan mereka dan ia juga berjalan dengan rasa bangga.